بسم الله الرحمن الرحيم. Bermaksiat kepada Allah seperti mati dalam kondisi berzina, apa termaksud? Termasuk takdir yang telah Allah tetapkan. Iya, semua yang terjadi sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Di antara beriman kepada takdir, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik maupun takdir yang buruk, kita beriman. Dan jangan ada yang berkata, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal? Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan miskin, buat apa saya bekerja? Jawabannya, kamu tidak tahu takdirmu. Kalau kau sudah tahu di Lauhil Mahfuz, kau pernah nengok Lauhil Mahfuz, saya di neraka, sudah ente gak usah beramal. Percuma. Tapi kalau ente gak tahu, kenapa ente bilang saya masuk neraka? Anggap saja ente masuk surga beramal soleh. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu apa takdir kita, maka tugas kita adalah berusaha. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Ya.